Istirahat semuanya. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian kulineran lagi. Kali ini aku akan ngajak kalian ke tempat yang katanya dia itu makanan pedas nomor satu di dunia. Ada yang penasaran gak? Atau ada yang udah tahu? Ya, ini dia nih. Tampilannya dari luar sangat mewah. Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku di Tia Official. Jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian kulineran lagi di mana ini? Di Megacuan sekarang. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi guys, ada hal yang membuat aku penasaran sama tempat ini. Karena apa? Karena dari pertama dia buka sampai sekarang itu dia masih ramai banget. Dan antriannya sampai ratus-ratusan. Ini aku dapat antrian nomor 506. Dan ada yang penasaran guys, dalamnya tuh seperti apa? Nah ini dia, Masya Allah. Emang ya, tempatnya itu emang keren sih kataku mah. Terus juga di samping itu tempatnya juga bersih. Nah ini dia pesanan aku. Lumayan sih, aku pesen mie iblis yang level 6 dan teman-temannya. Ini guys tampilannya. Selamat makan guys. Jangan lupa sambil nonton video aku kalian sambil makan juga. Oh ya, jadi ada, kalau misalnya ada yang penasaran ini kenapa video aku kayak gini. Jadi sebenarnya tuh aku pengen bikin video review makanan. Karena emang udah niat gitu dari awal, tapi temen aku itu enggak tahu kenapa ya, padahal aku udah susah payah tata meja ini itu karena mejanya tuh sangat sempit. Jadi gimana caranya biar bisa masuk berdua gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku itu sendiri. Tapi di samping itu juga aku nggak bisa review secara langsung ya, jadi cuma kayak gini aja karena nggak tahu temen aku tuh lagi moodnya nggak jelas mungkin ya. Jadi gimana pun aku harus jadi pendengar yang baik juga karena aku bukan pergi sendirian ya kan. Jadi aku mau minta maaf juga sama kalian semua yang mungkin berharap aku bakal review ini. Tapi kalau semisal video ini rame, aku janji aku bakalan review menu-menu yang ada di Megacuan ini. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tinggalkan komentar positif kalian. Selalu dukung channel aku biar aku makin konsisten dan makin semangat bikin videonya. Jadi guys, lihat muka aku, lihat ekspresi aku, ini benar-benar mie pedas tanpa diragukan lagi. Jadi aku pesen mie iblis level 6. Dan ini aku juga pesen somai. Menurut aku ini somainya itu enak rasanya. Lumayan lah, bisa buat ngurangin rasa pedesnya. Tapi ini tuh menurut aku ya, menurut aku pribadi, bumbu mie-nya itu kayak kurang gak sih? Kayak kurang deh menurut aku. Jadi tuh rasanya tuh kayak kita makan cabai doang. Tapi untuk yang menu-menu lainnya enak, cukup enak bagi aku. Nah oke guys, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Then see you next video. Sumpah parah banget. Jauh-jauh. Tadi kegadangan tuh aku cuma boleh bensin di sini kok.